Halo sobat Asli Liga, kembali lagi sama admin di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan BRI Liga 1 2021 antara Persib Bandung dengan PSM Makassar serta head to head dan prediksi formasi pemain dari kedua tim ini. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Duel menarik akan tersaji pada pekan ke-6 BRI Liga 1 2021-2022 antara Persib Bandung melawan PSM Makassar. Di laga sebelumnya, Persib Bandung harus puas bermain imbang di tangan Persikabo dengan skor akhir 0-0. Padahal Persib Bandung berhasil mendominasi permainan, namun Persib Bandung tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik. Lini depan Maung Bandung akan menjadi PR besar bagi pelatih Persib Bandung yaitu Robert Rene Albert pada saat ini, bos. Sedangkan bagi skuad PSM Makassar, tim besutan Milomir Seslija tersebut tampil kurang menjanjikan. Yang dimana pada laga sebelumnya PSM Makassar harus tumbang dari Barito Putra dengan skor akhir 2-0. Dengan hasil tersebut, pastinya ini akan menjadi pembelajaran yang berharga bagi PSM Makassar agar bisa tampil lebih baik lagi ke depannya dan siap untuk menghadapi Persib Bandung nanti, bos. Sedangkan dari 5 pertemuan terakhir kedua tim ini, PSM Makassar lebih unggul atas Persib Bandung dengan catatan statistik 3 kali menang, sedangkan Persib Bandung baru menang 2 kali saja atas PSM Makassar, bos. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai perkiraan formasi pemain dari kedua tim ini. Yang dimana pada pertandingan ini Persib Bandung akan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan posisi kiper akan diisi oleh Teja Pakualam. Sedangkan posisi pemain belakang akan diisi oleh Ardi Idrus, Ahmad Juprianto, Indra Mustafa, dan Bayu Fikri. Dan untuk pemain tengah akan diisi oleh Mark Anthony Clock, Muhammad Rashid, Febri Haryadi, Pets Butuan, dan Ezra Walian. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Wander Luis. Sedangkan untuk perkiraan formasi pemain dari PSM Makassar, yang dimana pada pertandingan ini PSM Makassar akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan posisi kiper akan diisi oleh Hilmansyah. Sedangkan posisi main belakang akan diisi oleh Abdul Rahman, Erwin Gutawa, Hashim Kipou, dan Julkifli Syukur. Dan untuk pemain tengah akan diisi oleh Muhammad Arhan, Rashid Bakri, dan Sultan Totan. Dan yang terakhir untuk pemain depan akan diisi oleh Ilham Udin Armain, Wiljan Pluim, dan Anco Jensen. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Wibawamukti Cikarang pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 pada jam 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Lantas siapakah yang akan memenangkan duel ini? Persib Bandung atau PSM Makassar? Tulis di komen, bos.